Bupati Manokwari Hermus Indau meresmikan perpustakaan kampung di Kampung Warmare, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Jumat 20 Januari 2023. Peresmian turut dihadiri Bunda Literasi yakni Belina Wondiwoy. Dalam kesempatan itu, Bupati Hermus memiliki permintaan khusus untuk Bunda Literasi yakni agar meningkatkan literasi anak. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Infak Mayor, reporter dari Tribun Papua Barat. Silakan laporannya, rekan Infak Mayor. Baik, terima kasih rekan Rima, Tribuners, dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah disampaikan bahwa Bupati Manokwari Hermus Indau meresmikan perpustakaan kampung di Kampung Warmare, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari pada Jumat 20 Januari 2023. Peresmian ini dihadiri juga oleh Bunda Literasi Kabupaten Manokwari, yakni Ibu Febelina Wondiwoy. Dalam kesempatan itu, Bupati Manokwari Hermus Indau memiliki permintaan khusus kepada Bunda Literasi Manokwari untuk meningkatkan minat literasi anak di Kampung Warmare. Di antaranya permintaan dari Bupati Manokwari yakni meningkatkan literasi Alkitab, bacaan dalam berbagai bahasa, serta juga teknologi. Menurut Hermus, meningkatkan literasi Alkitab penting sebab hampir warga yang ada di Kampung Manokwari adalah beragama Kristen, tetapi juga sebagai sumber kepercayaan sebagai umat Kristen. Selain itu, untuk meningkatkan minat baca literasi anak dalam bahasa, Hermus menekankan agar dibuat atau dibukukan dalam bahasa daerah seperti bahasa Moele dan juga bahasa Atam. Nantinya buku yang dibuat dalam bentuk bahasa daerah ini akan dikerjakan oleh Gereja Persatuan Kristen Alkitab Indonesia atau GPKI untuk menghasilkan buku-buku dalam bahasa lokal. Ya, Hermus mengungkapkan untuk mempertahankan keberlangsungan bahasa pada generasi perlu adanya buku yang memuat bahasa lokal atau bahasa daerah sendiri. Hermus juga mendukung perpustakaan kampung baik di Kampung Warmare dengan akan menyumbang, maksud saya akan memberikan penambahan fasilitas seperti komputer dan lain sebagainya. Diusai dari acara peresmian ini, Bupati Manokwari juga melangsungkan makan siang bersama dengan sejumlah anak-anak yang berasal dari Kampung Warmare di sebuah gazebo yang juga diresmikan bersamaan dengan perpustakaan kampung yang ada di Kampung Warmare. Demikian rekan Prima, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Infak Mayor. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.